Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, pagi ini kita berada di lokasi lounge, yaitu sarapan, tempat sarapan. Kita mau coba sarapan di hotel yang cukup wah dan megah ini. Seperti apa masakannya, kita akan review satu persatu makanan yang akan disajikan oleh Hotel Marina. Mariana. Ini salah satunya pemirsa. Ini kalau di kampung kami ini kayaknya agar-agar ini. Agar-agar. Tapi di sini puding kan. Puding terus isinya coklat, ada krim, ada anggur ya. Ini kita mau coba dulu pemirsa. Kita coba dulu gimana rasanya. Aduh. Krimernya berbeda. Krimnya langsung lumer di apa di mulut. Cuma hati-hati pemirsa. Kalau ada sakit jantung dan juga banyak ini ya. Oke pemirsa, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk mengecek satu persatu makanan yang disajikan oleh Mariana Hotel. Ya pemirsa, ada minuman segar warnanya merah seperti baju saya. Ini minuman yang disajikan oleh Mariana Hotel. Ini ada minuman es pemanis dingin beraneka ragam jus yang disajikan seperti jeruk, dan ini yang tadi yang merah tadi ya, minumannya cukup lumayan lah. Terus pemirsa, ini ada soto Medan. Soto Medan kayaknya sedap ini pemirsa. Soto Medan, dan di sebelah sana bubur. Bubur kita akan review lagi di mana-mana lagi lokasi makanannya. Belum bisa. Sepertinya makanan apa ini? Kita kurang tahu ini pemirsa. Ini makanan apa? Oh, ini seperti makanan apa namanya? Sereal. Makanan sereal untuk orang-orang tua seperti saya, ya kan? Untuk anak-anak juga bagus ini. Sereal. Dan kita lihat lagi yuk. Beraneka dessert, terus salad ya, ada salad yang cukup enak ini nampaknya. Ini salad, boleh kita coba salad ya, pilihnya mana ini? Kita mau coba salad dulu ya. Salad ini, buah apa ini ya, yang hitam ini? Salad, ini bawang bunga, jagung. Ini buah apa ini namanya? Buah apa ini mas namanya? Itu buah apa? Ayo cepat. Lupa. Zaitun. Oh. Buah zaitun deh. Zaitun. Buah zaitun pemirsa. Ini luar biasa. Ah, ini dia bumbunya. Mayones campur yang merah dikit biar agak keren. Kita nggak mau yang sayur-sayuran aja, buah-buahan aja. Oke pemirsa, kita kembali dulu ke meja makan. Kita mau nikmati makanan. Oke.
Ya pemirsa, mau kita mau coba salad dulu ya. Salad memang makanan favorit gue loh. Seru nih. Boleh bang, ke tempat makan sarapan. Sendoknya nggak ada pemirsa. Ini sendok nih. Misalnya. Tapi bagi anggurnya. Baik. Pahit. Bukan ini zaitun deh. Zaitun pahit. Tapi kan pahit. Bermanfaat bagi kesehatan. Kesehatan untuk jantung dong. Jadi ini tadi yang hijau ini buah zaitun. Rasanya pahit. Pahit asin. Tapi kata teman-teman ini bermanfaat untuk kesehatan. Terusus jantung. Jantung hati. Bukan jantung hati. Kita mengerjakan. Aduh. Pemirsa yang indah itu belum tentu enak deh. Pemirsa, nama zaitun itu belum tentu cantik loh. Aduh, pahit. Pahit tuh pemirsa. Ini lagi banyak. Ini aku belum terbiasa loh. Pemirsa, tidak kampung. Jadi belum terbiasa. Harus sering-sering nginap di hotel. Harus sering-sering nginap di hotel bersama dengan Bank Indonesia. Enggak ada yang iris-iris ya. Bank Indonesia. Untuk sementara makan-makannya kita tunda dan nanti kita sambung lagi 15 menit lagi. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di pelabuhan. Kita akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Kebetulan kita dapat tumpangan. Tumpang gratis tapi bayar 50.000 juga, pemirsa. Gratis tapi bayar 50 ini katanya, ya kan? Oke, pemirsa. Kita mau stand ikut antri dengan mobil-mobil yang lain. Let's go. Penumpang 3, saya gelap ini. Kalau bisa menganalisa, kita sekarang berada di kapal penyeberangan, yaitu Papalihan ya. Papalihan yang muat berapa penumpang ya? Pokoknya seru lah. Oke, Pak Misa. Tujuin terus. Kapal yang kita tumpangi akan menyender ke pelabuhan Acibata, tempatnya di Pulau Sumatera. Kita tadi berada di Pulau Songosin. Untuk pemirsa, hari ini kita akan balik ke Pematang Siantar. Kegiatan-kegiatan bagi Indonesia sudah kita laksanakan. Kita sudah ekspor dan ekspos. Hari ini kita akan pulang dan akan mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang akan datang. Dan kemana-mana masih tetap 7 inspirasi untuk anak negeri. Analisa, kita sudah turun dan akan menunggu jemputan di pelabuhan Acibata. Kita tadi sudah melakukan perjalanan sekitar setengah jam. Untuk itu pemirsa, kita akan kembali ke kota Pematang Siantar. Assalamualaikum. Oh,
sekarang kita OTW ke Pematang Siantar. Muka ceria karena sudah cair. Agak lumayan lah. Semangat.